Welcome to AKTV. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Abang Misai dalam Fakta Gembira. Dalam video kali ini, Abang Misai nak berkongsi fakta mengenai satu planet. Satu planet yang jauh berada di luar angkasa dalam sistem suria kita, tetapi dia sangat dekat dengan bumi. Kalau adik-adik nak tahu, nama planet ini ialah planet Zuhrah. Dia juga popular dan dikenali sebagai Si Kembar Bumi. Kenapa dia dikenali atau dipanggil sebagai Si Kembar Bumi? Sebabnya adalah kerana Zuhrah ini mempunyai ciri-ciri yang sama atau sebiji macam bumi. Tiga ciri yang sama macam bumi ialah, pertama, dia mempunyai ukuran yang lebih kurang sama macam bumi. Ukuran Zuhrah adalah 12,092 km dan ukuran bumi pula adalah sejauh 12,756 km. Lebih kurang sama, kan? Dan yang kedua, dia mempunyai permukaan yang lebih kurang sama macam bumi. Dan yang ketiga, dia mempunyai juga graviti yang lebih kurang macam bumi. Sebab itulah dia dipanggil sebagai Si Kembar Bumi. Kalau adik-adik nak tahu, Zuhrah ni planetnya berbeza sedikit dengan planet bumi dan planet-planet lain di dalam sistem suria kita. Apa yang bezanya tu? Kalau adik-adik nak tahu, bumi dan planet-planet yang lain, diorang ni berputar mengikut arah lawan jam. Tetapi Zuhrah lain. Zuhrah, dia berputar mengikut arah jam. Sebab itulah dia sangat berbeza. Fakta yang seterusnya adik-adik, Zuhrah ialah satu planet yang sangat terang. Macam mana dia boleh jadi sangat terang? Kalau adik-adik nak tahu, Zuhrah ini diliputi oleh awan kuning yang sangat tebal. Bila awan tebal ini terkena pancaran cahaya matahari, ia akan memantulkan balik cahaya itu. Jadi, sebab itulah planet Zuhrah ini sangat terang kalau kita tengok dari jauh. Jika adik-adik lihat dari bumi, planet Zuhrah ini adalah satu planet yang sangat terang di angkasa. Sebab itulah planet Zuhrah ini sangat cantik tau adik-adik. Okey adik-adik, itulah fakta untuk planet Zuhrah. Nanti Abang Misai akan ceritakan lagi fakta planet Zuhrah dalam video yang seterusnya. Okey, sebelum itu, adik-adik boleh subscribe dan tekan butang notification untuk dapatkan video yang seterusnya nanti. Okey adik-adik, kita jumpa lagi. Okey, bye-bye.